Salam damai untuk kita semua. Komisi Sosial Keuskupan Agung Pontianak mengabarkan pelaksanaan Misa Pembukaan Bulan Maria Separoki Santo Christophorus Sungai Pinyu pada tanggal 1 Mei 2019. Dalam pelaksanaan Misa Pembukaan Bulan Maria ini dipimpin langsung oleh Pastor Paroki Sungai Pinyu, yaitu Pastor Gregorius Rahmadi Projo. Kegiatan ini dimulai pukul 18 atau jam 6 sore, dimulai dengan perarakan patung Maria dari Gereja Kristus Raja Stasi Bilado menuju halaman patung Gua Maria Ratu Anjungan, yang diikuti oleh rombongan umat. Dalam Misa Pembukaan Bulan Maria ini dihadiri oleh kurang lebih 200 umat separoki Santo Christophorus Sungai Pinyu yang terdiri dari setiap perwakilan masing-masing stasi. Dengan demikian kita harapkan bahwa tahun depan umat yang hadir akan menjadi lebih banyak lagi. Kita meriahkan prosesi Santa Perawan Maria ini. Semoga lewat teladan Bunda Maria, kita semakin memiliki sikap penyerahan diri secara total kepada Allah sebagai hambanya yang selalu mengutamakan kehendaknya. Volunteer Komsoskap Tri Agusto melaporkan.